Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa Ibrahim Allah Ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa ma'adzalika fa innal muslima yajidu hadzal amra juz'iyan bil muqaranati ma'a ma yatba'u ilahi min usuli hidayatil Qur'anin nas jami'an. Wa ma'adzalika, dan serta demikian, fa innal muslima, maka sesungguhnya seorang muslim, yajidu, dia mendapati hadzal asara, ini pengaruh, ya, ini kita masih judulnya pengaruh Al-Quran terhadap alam semesta. Ya. Sesungguhnya seorang muslim mendapati ini pengaruh juz'ian, satu bagian, ya, bil muqaranati, dengan muqaranah, perbandingan, ma'a mayatbahu, serta sesuatu yang sangat, ya, ia inginkan kepadanya, min usuli hidayatil Qur'an, daripada sampai hidayah Al-Qur'an di nasi jami'an, kepada manusia seluruhnya. Ini pengaruh Al-Qur'an. Wa takhlisil alami min syururil madaniyati madiyati hadisiyati, dan ya, memurnikan alam, ya, membersihkan alam, membersihkan alam, yang menyelamatkan alam, min syururil madaniyati, dari keburukan peradaban, madiyatil anisiyati, peradaban, ya, yang materialistis lagi, yang baru hadisnya, yang baru madia, yang materialistis, dari dikit-dikit duit gitu. Nah, Al-Quran, ya, menghapuskan itu. Wa inqadhihim min waqi'i hayatihim al-mali'i mirza'ini wal ahwa'i wat tafannuni fi isari syahawati wa idaim, dan menyelamatkan mereka min waqi'i hayatihim, dari terjadi kehidupan mereka al-mali'i, yang dipenuhi mirza'ini, dengan kehinaan, wal ahwa'i, dan hawa nafsu, wat tafannuni fi isari roti syahwati, dan bermacam-macam pada bangkitnya syahwat. Wa hadza, dan ini mutawaqqifun, terhenti, wala syaka, tidaklah ragu, ala audatil muslimina, kembalinya, atas kembalinya kaum muslimin ila Qur'anihim, kepada Qur'an mereka, audatan shadiqatan, dengan kembali yang benar. Jadi keadaan alam seperti itu, ya, maka solusinya adalah kembali kepada Al-Qur'an. Membumikan Al-Qur'an, kata Profesor Dr. Qais Shihab ini. Membumikan Al-Qur'an. Liyastarsyidu bi ayatihi, supaya mereka dapat mencari petunjuk dengan ayat-ayat Al-Qur'an, wa yas wayal tazimu bi ahkami, dan mereka menetapkan diri dengan hukum-hukum Al-Qur'an, wayat ta'izu bi ibarihi wa durusihi, dan mereka mengambil pelajaran dengan pelajaran-pelajaran Al-Qur'an, ibarihi durusihi, pelajaran-pelajaran Al-Qur'an, wa indaha yumkinu lil muslimi ayakunu du'atan du'ata islahin wa salamin sadiqina wa najiina, dan ketika itu, ya, wa indaha yumkinu, ya, mungkin dapat lil muslimina, bagi kaum muslimin, ayakunu, bahwa ada mereka itu du'ata islahin wa salamin sadiqina, ya, mengajak, ya, memperbaiki dan selamat yang benar, wa naji'ina, ya, dan yang sukses, kama sadaqa wa najaa aslahuhum, sebagaimana yang benar dan sukses oleh pendahulu-pendahulu mereka, min qablu, sebelumnya, ya, ikutin pendahulu mereka, wa yauma yata'aqqaqu dzalika yafrahul mu'minun nabi nasrillah, dan di hari yang tetap demikian itu,
gembira orang-orang mukmin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah itu penting. Nah, pertolongan Allah ada di mana? Kembali kepada Al-Qur'an. Tentunya kembali kita kepada Al-Qur'an sesuai dengan petunjuk Nabi, petunjuk para ulama. Bukan kembali Al-Qur'an, kembali Al-Hadis. Ulama kita nafain, enggak boleh begitu ya. Yaitu dengan kita belajar kepada ulama tentang ilmu Al-Qur'an, kita pelajari. Jangan sampai enggak ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ya. Kita pelajari nahwunya, sorofnya, balawahnya. Balawahnya kita pelajarin. Nanti juga ada amsalnya. Masuk ke ilmu Qur'an. Amsalnya. Ya, ini harus pelajarin itu dulu. Ya. Munasabah. Tapi sebelumnya harus pelajari nahwu sorofnya dulu ya, balaghahnya. Biar kita bisa memahami Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab, ihtiramul Qur'an.